Kali kopi. Entah kurang atuh tuh kalau kopinya. Kopi siapa itu lu? Kopi gua. Adik. Lu ngapain kopi lagi lu ngopi? Wisih. Anjir kayak. Cepetan. Jangan lama-lama lu. Artis banget biasa. Gua mau shooting nih. Eh cepat keluar. Ntar lu lihat di YouTube tar. Bohong lu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nama. Nama benar. Nama kenceng dong, ngomongnya dong. Nama saya Effendi. Effendi. Kalau mana bang? Nama gue kali di Jawa Parjo. Kalau di Jakarta Parje. Parja. Kalau di Sunda Parja. Dodol lu. Lu lagi. Ya ini gue mau nanya nih. Lu kan kerjanya tugasnya ngangkut mayat nih, mayat-mayat yang nggak jelas juga segala macam dulu. Gitu kan. Iya sekarang juga lah ada BPJS juga lah. Kalau dulu tuh ngomongin dulu nih, lu kerja udah berapa lama ngangkat mayat? Baru 30 tahun. Bos, 28 tahun gue beda 2 tahun sama dia. Berarti senioran dia dan cewek. Iya jelas dong. Jauh aja rambutnya udah botak. Jauh. Terus kan gue selama 28 tahun pengalaman lu banyak banget. Pengalaman banyak lah, pengalaman yang gimana, yang bau, yang apa, yang kereta, berantakan ya, kayak piring pecah, yang mutin di jalan, polongnya, kecelakaan. Sejarah gue sama dia, waktu pinggir laut, ditabok mayat gue. Oh serius? Kan ada omak, gue mau ngikat itu. Tabok gue berdua, ngerokok mayat. Ngerokok gak, ngerokok kan? Gak apa, rambut bebas. Emang ngopi gak ada ya, lupa? Belum datang. Enggak, itu ceritanya gimana, Jak? Ceritanya pose penjaringan ya? Sama dia nih, jalan. Penjaringan gak ada air apa, kan gue? Di pinggir laut sih ya. Dibilangin muara inian lah, pose. Muara Baru. Muara Baru bukan penjaringan lah ya. Iya, Muara Baru, terus. Muara Baru. Jadi gue fokus aja nih mau ngikat mayat. Ngikat mayat di mana? Di pinggir laut. Pinggir laut. Terus? Udah itu gue sama dia slow aja gue mau ngikat kan kaki. Udah mau ngikat. Sama tangannya. Omok nah tuh ada omok. Buk! Terus? Iya mayatnya nabok gue berdua. Gue mikir hidup anjing. Iya. Kalau hidup kan gak jadi bawa omok gue. Gila lu pate. Jadi kayak bergeraknya gitu, karena apa? Air. Karena air ngepet gitu. Kan gua kaget juga berdua. Ngaco. Iya, gua pikir bergerak. Enggak, kalau yang paling serem lu berdua ngangkat mayat di mana? Kalau dulu nih, gua tuh ngomongin dulu nih. Ngangkat mayat tuh gimana? Ya mayat yang kebakar lah, serem. Susah ya kan? Udah. Tapi nggak begitu serem, itu yang nempel di ini, yang nempel di ubin. Itu yang udah. Oh ya, itu, waduh. Itu udah dua bulan. Belatungnya udah banyak. Udah pakai skup. Yang serem. Itu gimana tuh? Pakai skup. Lu datang. Iya, nah itu udah begitu lah. Reaksinya udah nempel. Nempel. Ya pakai triplek tuh, otomatis kalau nggak pakai skup. Nggak lu kereta. Kalau kereta gimana? Hancur. Mengutin. Hancur tengah malam mengutin. Mengutin lah. Apanya mengutin ya? Mengutin kaki. Tulangnya, polonya. Jempol. Ada jempol. Gue pernah katanya denger lu tuh sampai nungguin mayat ketabrak kereta karena kepalanya dibawa sama kereta. Iya. Iya pernah. Kena bang dibawa ke Jatinegara. Jadi lu nungguin tuh kepala itu datang lagi. Kagak ngaco aja lu. Yang ada aja lah. Ya ketemu di sono. Oh, samperin di sana kepalanya. Iya, minta lagi. Minta lagi. Ini ketemuin kepala nih. Iya, begitu gitu. Kepalanya mana? Ya mana gua tahu. Orang enggak ada kepalanya. Gitu. Ada lagi. Pos Jatinegara telepon. Pak, nih ada kepala orang. Hah? Berarti yang tadi dong tuh yang kena, Bang. Ketemu di sana Jatinegara ke bawah. Iya. Ya udah nyampe ke Cipei satuin. Memang benar dia balanya. Kalau yang paling
kalau pembunuhan mana tuh pembunuhan gitu? Kalau pembunuhan mendarah mulu kita. Ada yang pernah tuh yang di apa namanya? Yang ditusuk. Jebol. Jebol. Cewek, cowok. Cowok berantem. Itu berurai. Itu kan kalau udah kena angin gede perut orang kan keluar itunya, khususnya. Khususnya. Khususnya itu lama-lama kena angin yang gede. Don, kalau ngomongin dulu kan gak ada sarung tangan nih. Nah. Ngangkut mayat busuk. Iya. Itu gimana makanya? Ya, ketemunya aja. Iya. Kantong plastik. Kadang-kadang nggak pakai sarung tangan. Oh, nggak pakai sarung tangan. Tangan begini aja. Cuek aja udah. Kalau ada plastik hitam, pakai plastik hitam minta. Ya. Kalau ada janda, pakai juga janda. Janda pakai. Gila lu kata janda. Janda gratis ya. Janda hidup aja mati. Kamu nggak kena penyakit itu? Nggak pakai sarung tangan? Ya kagak. Udah cuek aja. Itu memang prosedurnya harus emang harus diangkat ya. Harus jadi permintaan polsek berarti ya. Iya. Bukan minta nanti polsek. Polsek ya. Kamu kopi apa nih? Nah ini kopi gue lain kopinya. Kopinya usus. Kopi apa? Yuyu. Aki ajir. Ini jadi paling senior nih palang hitam nih. Ini namanya kalau disebut sama wartawan tuh markasnya markas pengangkut mayat tuh disebutnya palang hitam. Iya. Jadi dulu tuh wartawan itu sih buat ngubri sih itu zaman dulu sama ya wartawan POC apa ya, zaman Belanda itu dulu pelang hitam itu sebutan polisi sandi oh sandi bukan nama sandi oh kayak ini 86 ya iya 87 102 gitu 810 oh sandi pelang hitam nih panggil nih yang serem ada yang kebakar gue di Cipto ngambil kurung batang itu matanya melek tangannya begini, drak. Oh iya iya. Kurung batang. Megangin kurung batang sebelah. Itu mama gue, Dodol. Enggak gimana cerita pertama dulu dong. Lu lu ngambil ngambil. Lu ngambil mayat. Ngambil keranda, ngambil keranda. Cuma ambil kurung batang. Nganterin jenazah nih ceritanya, Bro. Gua ambil. Kalau dulu gua nganterin itu kan ambil mayat lain. Di atas sudah ada jenazah yang udah kebakar. Gua mau ngambil kerandanya sebelah yang kebakar. Yang pas gua mau tarik, tangannya begini, kebalik, mana motor ya. Nggak boleh diambil, iya kan? Kalau kita nggak izin, izin. Bukan dulu. Hidup lagi? Bang, gue mau nolongin orang, ngapain lu? Godain gue. Lu ngomong gitu? Iya, terus dia begini lagi. Drak, gue lemparin itunya. Apa itu? Gue batangnya, orang ke bawah ya kan? Dilemparin ke bawah. Gue yang nadangin gitu. Takut emang? Hah? Bukan takut. Kita kan nggak ini, kalau bisa dipegangin lagi ya. Takut, dia takut. Tahu namanya. Takut, ada cukup juga. Ada serem juga kita di sini. Jadi mayat bergerak begini, lu ngomong, gue pengen ngambil keranda, jangan ganggu, gitu. Nolongin orang, nolongin orang nih, jangan ganggu. Terus begini lagi mayat. Begini lagi. Terus? Udah. Masih hidup kali itu mah? Enggak. Oh matanya bakar. Bakar gimana masih hidup? Dari tadinya begini nih. Kalau kebakar udah begini-begini kan? Iya, pasti kaku. Enggak bisa begini kan? Kaku, iya. Ya, kok bisa begini, gue bilang. Kalau dulu kan serem ya, Cipto. Dulu mah serem. Lampunya aja 5 watt. Begini deh, blok. Anjing matanya merah, melotot anjing. Dan gue bilang, iyalah. Lu buka colok aja matanya. Terus akhirnya gak jadi tuh ngambil lu? Gue ambil juga, gue minta izin. Gue udah godain setan. Jadi, godain cewek mah enak ya? Jadi prosedurnya kalau misalnya abis ngambil mayat di TKP itu, palang hitam itu nganter ke RCM. Iya. RCM itu jadi dari TKP itu si palang hitam itu udah pakai keranda. Nah, dari turunin keranda itu ke RCM. RCM enggak pakai kerandanya. Nah, palang hitam mau ngambil kerandanya lagi, mau pulang. Nah, si mayatnya itu bergerak sendiri. Gitu. Dulu RCM emang serem banget ya. Serem. Dia mau bercanda. Dia mau bercanda, gue aja gak mau bercanda, gue mau bercanda. Gue bercanda mau bercanda. Gue mau cepet-cepet, dia ngajak bercanda, gue apa-apa. Cuma dia ogar bercandain. Masa bercanda sama mayat? Habisin waktu ya? Iya, gue mau buru-buru. Iya. Ngapain lu ajak bercanda gue, bilang. Itu apa lagi dong? Cuma yang susah dikali, kalau dikali kan licin. Iya, kita tarik begini meloset, ini kulitnya ngikut. Pernah tuh? Iya. Jadi lu ngangkat mayat? Iya, ketarik kulitnya. Siap, nggak begitu kan. Terus lu nggak geli?
Enggak, udah enggak. Tarik mau ngapain lu? Masih dia lindung. Ya. Masa kita mau lempani itu sian lah. Mati dua kali dia kan. Sekali aja udah. Itu caranya kalau misalnya mayat bau tuh harus diapain? Katanya dikasih kopi atau dikasih apa gitu. Ya dulu ya, itu. Kalau dulu kopi. Enggak, kalau dikasih kopi itu supaya apa dulu? Supaya baunya kurang bau aja, kurang. Jadi baunya ini jadi nembus agak kurang dikit. Ya. Katanya kalau misalnya kita liputan mayat bau itu, lu ngangkat mayat bau, lu nggak boleh ngeludah. Nah, kenapa tuh? Kalau ngeludah ya cenak, ngeludah mulu entar tembus. Jadi lu telan aja tuh? Iya, main kok ya. Telan aja lu ngeludah sendiri. Lu sendiri ya. Emang lu udah orang lain. Lu kalau ngeludah lu ya enggak mau ya. Bukan mau. Tapi kan kalau ngeludah. Tapi kalau ngeludah terus emang enak ya, Dani? Iya, kita ngeludah mulu enak kan. Dijamin aja tuh. Cerita dulu nih. Kita sekarang Hansip, iya kan jadi dulu ini Hansip nih udah pakai PPO ya kan? PPO apa tuh? Minyak, ini minyak angin. PPO coy, gue gak tahu kan bahasa dulu. Iya, PPO dah, iya PPO. Kalau sekarang minyak angin. Iya, iya. Ceritanya mau bantuin gue, gue menyengir aja. Udah gitu si mayat udah bau nih, gua ke pintu, nggak taunya pintunya ke sono, bleg anginnya, muntah. Nah makanya kan nggak, yang gagahan gua bilang mau bantuin biasa gua, aja, ya. Biasa aja, muntah dia. Akhirnya kagak mau bantuin. Pernah nggak ngambil mayat yang nggak ada warganya, identitas? Ya pak, sering. Banyak kan yang begitu. Itu gimana tuh ke RCM? Iya kalau masih yang itu. Enggak. Itu mayatnya yang gimana dulu? Dari panti? Enggak, kebanyakan apa dari polisi? Kebanyakan ya, kalau mati di jalan. Kosek, di jalan ke sana Pak Cipto. Masa tunawisma, ya kan? Mana ada sih KTP-nya? Lu sebutnya Mr. X? Iya, Mr. X. Iya, dititipin. Enggak, lu digodainnya gimana? Kalau gue doyak-koyak, mobil doyak-koyak lagi tidur. Oh, tidur di mobil ini, ambulan? Iya, ambulan, enggak pernah di atas. Oh, di ambulan terus? Doyak-koyak. Iya, orang lewat, ya enggak aja. Ngapain gue bang, lu mau tidur. Tapi pernah begitu ya? Bukan pernah, sering kalau gue sih. Udah bosen, katanya udah bosen gue lain. Jadi serem juga nih mau bilang-bilang ya? Serem, Maco. Kamu satu mayat. Kalau dulu kantor banyak dicono, mayatnya. Dulu kantor bukan Kober. Ini. Kober. Itu sirine bisa bunyi sendiri. Wah, mobil hidup. Buat naik sama dia. Kadang-kadang ya, udah biar dia lagi demen nyelamin mobil ya. Dia udah berhenti ya kan, berhenti. Belajar mobil ya. Iya kan, udah berhenti kan. Merokok banyak juga kalau mistis. Banyak kalau gua di periuk aja gua dikepak, dijorokin. Sampai gua gak bisa bangun. Dijorokin sama siapa? Ya mau malu. Lu gak pakai ini kali, gak pakai sepatu. Keinjak. Kalau harusnya keinjak ke gua. Lu gak pakai sepatu. Iya. Gue udah jorokin gini, buak. Ya, ada yang jorokin? Iya, ngusur gue gak bangun-bangun. Gak bangun yang susah. Gak nih, jadi lu ngangkat mayat? Gue mau ngangkat nih. Ngangkat, udah jorokin duluan. Di stasiun nih, stasiun Priuk. Oh, ketabrak kereta. Iya, gue mau ngangkat. Gue lewat, kadang keinjek kali. Gue udah gini, buak gue bang. Cing, gue ngusur gue. Iya, setan dalam tubuh nih. Terus? Gue gak bisa bangun. Coba lu pacar. Lu gimana lu ngangkat mayatnya? Mau dia nih angkat gua bang, enggak bisa. Gila gua sakit ya. Sama dia. Ya angkat gua udah antar sama dia pulang. Iya. Gua bang anjing mayat gua tolong gua lagi. Kalau usah tolongin udah. Biarin aja. Kata orang bisa. Lu nginjek orang kan ini? Ya kemana tahu gua. Kalau gua tahu gua tendang ya gua ngejar. Iya kan. Lu pernah pengalaman di luar kota gak ngangkat? Ah, bukan ngangkat, nganter nih. Terus di pulangnya dijegat sama makhluk halus tuh gitu. Agak kalau keluar kota kadang-kadang gue mobil itu agak jalannya juga agak lambat. Berat kadang ini lama ya, biasanya cepet lama ya. Kalau ngatasin kayak lu diganggu-ganggu gitu gimana sih? Biasa aja. Cekin aja gitu. Istighfar aja gitu. Udah lu, gue mau tolongin lu. Lu jangan ganggu gua, udah. Lu mau sampai nggak? Nggak mau sampai, gua balik lagi nih. Ya kan? Iya bang, gitu. Aci. Tapi bagus sekarang ada peningkatan. Kalau dulu nggak ada, gua dulu nggak ada gaji dulu.
cuman 25.000 uang inian kita dari kantor, kantor dari kantor 25.000. Sekarang ribu. Sekarang WML buat itu kemarin tuh naik 4 juta Lu naik, gue setan, lu bisa jadi setan. Iya berarti kan mana bisa katanya gue godain dia sama aja gak lebih berani dia katanya cuman apa pengalaman wartawan sih ya begitu lah banyak lah ya banyak ya kan banyak lo kayak lu nongkrong di timpokin gitu kan sini lu dalam mobil gini-gini tapi kalau orang awam memang gak tahu. Ini kan mau dulu bekas pemakaman, kuburan. Itu kuburan. Kuburan. Serem. Ada kalau orang awam tuh serem. Ada setan penanten. Oh, ini. Terus iya lewat cung bagian penanten. Terus nggak goda cuma lewat ya kan, ya, sama juga godain kalau lewat sama ya. Aja gue melihat gue takut gue. Cuma lewat lewat aja nunjukin putih-putih. Kalau tamu sering memang digodain kalau tamu. Sering sini ya. Jadi nggak berani. Kalau dulu sih emang nggak ada pos di sini. Gue jadi nongkrong di tembok doang. Lap. Kalau misalnya nongkrong berdua bertiga lo disering timpukin di sini. Yang nimpukin siapa ini kan? Ya sudahlah lari aja mendingan.